Ya oke guys, selamat sore. Kebetulan tempat saya sudah sore. Gak tahu di tempat agan-agan semua udah sore atau belum. Nah gitu. Oke, di depan saya ini ada sebuah laptop ya. Ini dia laptop Zyrek. Zyrek apa kawan? Sky 232. Oh, Sky 232 Plus. Nih, itu dia Zyrek. Tipenya Sky SKY ya. Sky. Sky 32. Hah? 3, ha? 232. Oh, 232 Plus. Nah, itu dia. Maaf ya, masih nyubi. Nah itu dia ada kucingnya dan kita gak akan bahas kucingnya ya. Saya akan bahas spesifikasinya, oke? Nah dari luarnya dulu ya. Ini bagian keyboard lumayan enak ya. Karena saya gak pakai tapi gak tahu enak gak tahu enggak. Tapi secara dilihat dari penampakan kayaknya enak ya. Tapi jangan dijelatin juga ya karena bukan permen. Nah selanjutnya bagian pinggir kanan itu dia ada port USB. Yang ini tipenya 2.0 ya. Ini ada mic, lubang mic dan ini ada earphone. Ya, USB-nya 2.0 ya, tipenya 2.0 dan ini jack LAN. LAN ya, kalau bahasa ini LAN. Nah, di sini ada tombol power ya. Nah, tombol power ini fungsinya untuk mematikan si laptopnya ya. Agak-agak juga udah tahu ya. Oke, kita berpindah ke sebelah kanan. Yang ke saya ke sebelah kiri, maaf ya. Aduh, maaf ya, salah fokus. Nah, di sebelah kiri ini juga ada maaf ya agak goyang-goyang nih. Oke, kamera ponsel murah juga. Nah di sini ada port micro SD. Nah port micro SD, jadi micro SD-nya bisa langsung tancepin ke sini ya untuk mengcopy atau mentransfer file. Nah di sini ada mini HDMI juga ya. Nah itu dia mini HDMI. Nah, HDMI ya HD. Dan yang ini ada port USB 3.0 ya, USB versi 3 nih. Ini untuk charger 12 volt. Oke, kita beralih ke bagian. Duh, mohon maaf juga ada noise sedikit. Zyrek. Nah, kita lihat spesifikasi melalui ininya ya, melalui start. Nah, itu dia di sini Pak udah pakai Windows 10 Home Single Language ya. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Intel Celeron CPU yang bla 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 ya, bisa Anda lihat. Untuk installed memory RAM 4 GB ya, sistem operasi 4 bit, PIN untuk Nintendo bla bla bla. Komputer name Kintan Anu 19. Nah, itu Kintan Anu ya. Dibayar tunai ya, Kintan Anu. Kebetulan ini minta diaktifasi. Nah itu dia. Kemudian melalui direct diagnostic tools yes Jos. Nah ini dia. Nah untuk displaynya sendiri menggunakan manufaktur apa ya? Gue ngerti ini. 2100 aprok total memori 2100 megabyte ya, bukan per sekon. Monitor nih, monitornya generic PNP direct bla bla bla, ini bisa Anda lihat. Ini sistemnya sama ya kayak tadi. Ini sound, untuk soundnya ini dia. Aduh, maaf tangannya lilinian goyang-goyang. Sound input USB bla bla bla. Nah, itu dia ya. Oke guys, mungkin itu saja review singkat dari saya. Sekali lagi ini review laptop Zyrek Sky 232 Plus. Nah, ada gila nih, susah apa banget. Sama yang biasa. Ya? Untuk bedanya sama yang biasa tuh, kalau yang bukan plus. Yang Plus tuh RAM-nya 2 GB ya. Kalau yang Plus RAM-nya 4 GB, yang ini 2 GB. Nah, ini untuk storage-nya sendiri menggunakan SSD ya. 32 GB. Coba kita lihat dulu ya storage-nya. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk sistem ya, Windows 28. 3,38 dari kosong. Oh, ini yang kosong 3,38 GB free gratis berarti free. 28 GB nya itu SSD. Oke, okay, mungkin itu saja ya. Thanks for watching. Kalau suka boleh like, komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis, man. Gratis. Kalau tidak suka juga boleh dislike. Kalau tidak suka boleh dislike tuh. Udah saya lagi diajarin nih. Boleh dislike ya. Sekali lagi, subscribe itu gratis, man. Gratis. Yap, biar kada yuk kayak YouTuber lain. Yuk. Thanks for watching. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye-bye.